Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan memasak kentang. Sebahan-bahan kentang saya siapkan 2, sudah saya kupas bersih. 4 telur, saya ambil putihnya saja. Ini bagus sekali buat penderita kolesterol dan asam urat. Sengaja saya tidak memakai kuningnya ya. Seledri, merica, garam. Saya memakainya minyak jagung serta margarin sedikit. Kentang kita parut. Tapar seperti ini ya teman-teman, kentangnya. Bawang prei saya rajang kecil-kecil. Khasiatnya bawang, khasiatnya apa namanya, seledri ini bagus sekali teman-teman. Seledri yang banyak ya, ini lebih masakannya lebih akan nikmat. Telur kita kocok. Kita masukkan merica. Garam sedikit. Kita kocok. Kita masukkan daun, kita masukkan daun seledri ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan wajan buat langkah selanjutnya. Kita masukkan minyak jagung secukupnya. Kita masukkan margarin secukupnya. Kita tunggu hingga panas. Setelah panas, kita masukkan kentang. Taburkan garam sedikit. Kita masukkan putih telur. Kita kecilkan api.
kita tutup lagi atasnya dengan bor kentang yang sudah diparut. Kita tutup, kita kecilkan apinya. Kita bubui garam sedikit. Kita pindah ke wajan yang satunya tadi. Tutup. Kasih mentega kita di atasnya. Tutup lagi. Kentang sudah matang, kita tutup. Ini buat teman-teman wajib mencobanya ya. Oh ya, buat teman-teman baru gabung jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, share ya, serta oh ini juga paling bagus untuk menu diet karena pakai putih telur serta minyaknya sama pakai minyak jagung ya. Tara, sudah matang. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu sehat, bahagia dunia akhirat ya. Kentang putih telur kita sudah matang, siap disantap. Terima kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Coba ya, kita coba ini. Lagi panas-panas ini kita potong. Asap pengepul. Bagi ibu-ibu yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan jangan lupa mencobanya ya. Ini makanan yang enak, lezat dan sehat karena kita pakai putih telur ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.